lari sampai ke ujung dunia, pasti akan kukejar. Hei, Arimbi, kau kira kau bisa mengalahkan aku? Hah? Pengecut kamu sekarang, Ayu. Mau lari sampai kemana, pasti akan aku kejar. Hei, Ariu. Kau kira kau bisa mengalahkan aku? Hah? Hah? Kau pengkhianat. Kaulah yang mengacaukan semua rencana. Lalu kamu mau apa? Kamu jahat, licik. Aku tidak mau diperbudak betina jahat seperti kamu. Tutup mulutmu itu, Bahul. Jangan dikejar, biarkan saja. Sepertinya kita sudah aman. Mereka tidak mengejar kita. Aku akan mati. Tidak sadar. Tidak. Kamu tidak boleh mati. Bangun. Bangun sayangku. Bangun. Berjumpa luka dalamku sudah terlalu parah. Rasanya aku sudah. Sepertinya anak bukan orang sini. Iya, saya orang seberang. Nama saya Sembara. Sembara? Apakah kau murid Kiai Jabat? Kakek mengenal guruku. Tentu saja. Kiai Jabat adalah adik seperguruanku. Kiai Jabat hanya memiliki satu saudara seperguruan, yaitu Kiai Damiri, yang terkenal dengan julukan si Cakar Raja Wali. Akulah Kiai Damiri, alias si Cakar Raja Wali. Salam hormat, Kiai. Senang bisa bertemu denganmu. Sembara, Sembara. Bangun, Sembara. Bangun. Mahardika, di mana kau? Jangan bersembunyi. Awas, kalau ku tangkap, akan aku hajar kamu. Mahardika! Mahardika! Hentikan, aku tidak punya urusan denganmu. Jangan pura-pura kamu. Ayo mengaku, kamu sudah bersekongkol dengan Arimbi untuk memuduskan Ayu, iya kan? Hah? Aku tidak ingin bermusuhan denganmu. Kamu Gasong. Kemarin, kau tiba-tiba saja menyerangku. Kamu salah paham. Aku mencari Mahardika karena aku punya dendam dengannya. Dia telah mencuri Sengkolo Jati milikku. Dan aku tidak ingin bermusuhan denganmu. Bahula. Ini pasti ulah Bahula. Dia sudah menipuku dengan malih rupa. Ayo!
Mahardika! Akan aku beri pelajaran mereka! Rupanya kita punya musuh yang sama. Kalau begitu, ayo kita cari bersama-sama! Jauh sekali perjalananmu sampai ke sini. Hanya untuk mengejar seorang pencuri. Kalau yang dicuri itu uang atau harta benda, aku tidak peduli, Kiai. Tapi ini yang dicuri cambuk wasiat. Cambuk wasiat? Apa nama cambuk wasiatmu itu? Cemetia Marasuli. Berarti kamu pendekar sejati, Sima. Sebab Ki Ageng Jembar di Mantul tidak akan begitu saja menyerahkan Cemetia Marasuli padamu jika di dalam dirimu tidak ada sesuatu yang istimewa. Kiai tahu Ki Ageng Jembar Jemantor pemegang Cemetia Marasuli. Hanya aku dan gurumu yang tahu. Kamu tahu nama orang yang mencuri sambuk wasiatmu itu? Tahu, Kiai. Namanya Sarkali. Maling licik. Dia punya ajian mali rupa. Hingga bisa merubah dirinya menjadi orang lain. Orang sakti seperti apapun, akan mudah kena tipu jika menghadapi Sarkali. Lalu bagaimana cara menghadapinya? Apa gurumu pernah mengajarkan hizib kofi? Kamu harus berpuasa 7 hari. Amalkan hizib kofi setiap selesai sholat 5 waktu. Baca 100 kali. Selesai membaca, usapkan ke matamu 3 kali. Insya Allah, kamu akan melihat sesuatu yang hakiki. Terima kasih, Kiai. Ajaran Kiai akan saya amalkan. Menghadapi pencuri yang punya ajian mali rupa, kamu harus sabar, Sembara. Sebab jika kamu marah, dengan gampang kamu akan kena tipu. Jadi syaratnya kamu harus sabar. Insya Allah, kamu akan menang. Sini duduk di sampingku, Farida. Apakah kau betah tinggal di istanaku? Aku betah sekali, Wak. Tapi aku tidak bisa berlama-lama di sini. Karena pasti Sembara dan Basir cemas denganku. Karena aku sudah lama menghilang. Apakah kamu mencintai Sembara? Dulu aku pernah mengangkat anak dari kaum manusia. Benarkah? Iya, namanya Nyai Kembang. Aku membuat patung ini sebagai pelepas rindu jika aku terkenang dengan Nyai Kembang. Di mana dia sekarang? Dia ditawan oleh Mak Lampir. Kenapa tidak direbut? Nyai Ratu kan sakti dan mempunyai pasukan yang banyak. Aku yakin, Mak Lampir pasti kalah. Mak Lampir bukan manusia biasa. Dia manusia setengah setan. Aku pernah bentrok beberapa kali dengan Mak Lampir. Tapi tidak ada kata kalah atau menang. Sehingga aku tidak bisa merebut Nyai Kembang dari tangan Mak Lampir. Sepertinya aku pernah melihat Nyai Kembang. Di mana? Di sebuah lukisan di rumah Mak Lampir. Oh, itu lukisan yang dibuat oleh Adolf Peter, orang Belanda, suami dari Nyai Kembang. Tapi untuk apa Nyai Kembang ditawan oleh Mak Lampir? Ceritanya sangat panjang. Berawal dari pertempuran antara Temunggung Suratani dan Mak Lampir. Temunggung Suratani. Cukup sampai di sini saja, Lampir. Saat kamu masuk kurungan. Maaf, Temunggung. Tapi di antara kita tidak ada permusuhan. Tapi perbuatanmu melanggar hukum Mataram dan berani menantangku, Temunggung Suratani, Singa Mataram. Hamba tidak bersedia bertarung dengan Kanjeng Temunggung.